Saudara, Anda menyaksikan Liputan 6 Petang terkini bersama saya, Putri Permatasari. Saudara, rumah dan juga gudang makanan di Dusun Jetak, Desa Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, ludes terbakar di lalap si jago merah. Akibat kebakaran ini, saudara, 3 orang tewas terbakar di lokasi kejadian. Kebakaran diduga berasal dari mobil warga yang sedang dipanaskan pemiliknya. Ketika mobil ditinggal, tiba-tiba mobil langsung terbakar dan menyambar tumpukan makanan dan juga minuman yang mudah terbakar. Kemudian api merambat ke lantai atas rumah, dan saat ini polisi masih melakukan penyelidikan penyebab pasti kebakaran. Akibat kebakaran ini, saudara, kerugian pun ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Hmm.